Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Pada konten kita kali ini, Om Bro akan mengajak teman-teman semuanya untuk mereview salah satu bakso, kuliner bakso top ngalam yang berada di Jalan Tekumar Barat dan Pasar Bali teman-teman. Ini merupakan salah satu spot tempat makan bakso favoritnya Om Bro bersama istri dan keluarga. Asik, ini dia bakso top ngalam yang merupakan salah satu kuliner bakso terlengkap yang ada di Kota Denpasar yang rasanya enak dan harganya murah teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update food vlog tentang kuliner yang ada di Pulau Dewata Bali. Oke teman-teman semuanya, kita sudah pesan baksonya teman-teman. Kita sudah berada di bakso top ngalam. Saat ini Om Bro sedang bersama istri akan icip-icip, akan mereview kuliner bakso top ngalam ini. Apa saja menu yang ada di bakso top ngalam ini teman-teman semuanya. Nah ini dia teman-teman, ini adalah bakso, menu bakso yang Om Bro pesan. Asik, bisa dilihat di sini ada bakso goreng, ada bakso urat, ada kikil, dan ada balungan. Nah ini dia, harganya Rp30.000 sudah porsi sekomplit ini teman-teman semuanya. Ini bisa dilihat teman-teman, di sini ada menu-menunya. Nanti di akhir video juga ada daftar menu yang bisa teman-teman pilih, yang bisa teman-teman nikmati di bakso top ngalam ini. Oke, ini dia teman-teman. Jadi bakso top ngalam ini adalah bakso yang mana ada varian-varian menu yang bisa teman-teman pilih, yang banyak varian menunya yang bisa teman-teman pilih. Mungkin teman-teman bisa memilih bakso saja, bisa memilih bakso gorengnya, bisa memilih tahu, bisa memilih ada balungan, ada tulangan tuh teman-teman, ada kikil, ada tetelannya juga. Jadi di sini ini adalah bakso komplit teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati kuliner halal di Pulau Dewata Bali, Om Bro rekomendasikan bakso top ngalam ini untuk teman-teman semuanya yang ingin menikmati kuliner halal di Pulau Dewata Bali. Asik. Jadi bakso top ngalam, ngalam itu adalah Malang teman-teman. Jadi bakso ini, pedagangnya ini berasal dari Malang begitu teman-teman semuanya, dibalik menjadi ngalam. Asik. Itu adalah istilah yang biasa digunakan di sosial media, yang biasa Om Bro lihat itu adalah plat N ngalam gitu, plat N ngalam Malang itu teman-teman semuanya. Oke, inilah dia teman-teman menu yang disajikan di bakso top ngalam ini. Jadi Om Bro sudah pesan, dengan harga Rp30.000 Om Bro dapat tulangan, ada balungan di sini yang ada dagingnya juga teman-teman, ada kikilnya, ada tetelannya, dan ada bakso urat, ada bakso goreng, ada mie kuningnya teman-teman semuanya. Jadi selain menunya yang lengkap di bakso top ngalam ini, teman-teman juga bisa memilih variasi menu yang banyak dan harganya murah serta rasanya tuh enak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang penasaran itu bisa coba datang langsung ke bakso top ngalam. Alamatnya di sini teman-teman, di Jalan Tekumar Barat, bisa dilihat di video Om Bro sudah arahkan. Kalau kita datang dari arah Kerobokan atau dari Kuta, teman-teman bisa langsung merapat di tempat ini teman-teman semuanya. Oke, inilah dia teman-teman rekomendasi kuliner halal dari konten food vlognya DK6060 Bro. Semoga konten ini bermanfaat teman-teman semuanya. Nanti di akhir video Om Bro akan tampilkan presentasi menunya dan harganya begitu teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu konten food vlog kita dari channel DK6060 Bro, singkat saja biar tidak basi. Asik, Om Bro mau makan dulu karena sudah waktunya makan siang. Jadi teman-teman yang datang ke bakso top ngalam ini, silahkan datang dari jam bukanya itu pukul jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam teman-teman semuanya. Asik, enak teman-teman, sangat luar biasa, istimewa. Ini dia menunya. Jadi Om Bro sudah makan siang. Jadi bagi teman-teman semuanya, semoga informasinya ini bermanfaat. Konten food vlognya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mencari kuliner halal di Pulau Dewata Bali teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu konten food vlog dari DK6060 Bro. Singkat, padat, dan jelas. Di akhir video nanti teman-teman bisa lihat lokasi, presentasi menu, dan daftar menu dan harganya teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton kontennya, konten food vlognya DK6060 Bro. Semoga kontennya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman sahabat semuanya. Oke, jadi sekian dulu kontennya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.